kita masih lagi mempunyai rasa sihat dan umur pun makin-makin pendek sebenarnya. Apabila umur kita nombornya panjang, umur nombornya banyak, masa nak dekat kematian tu dekat sangat. Kalau umur kita 55, lagi 10 tahun 65. Kalau umur kita 65, entah bila-bila lagi. Kalau umur kita 69, lagi setahun lagi. Kita bayangkan bila agaknya Tuhan panggil balik. Kita bayangkan dalam kubur tu, hari pertama perut kita pecah, kemaluan kita pun pecah. Malam kedua dah mula berbau, kemudian warna hijau kehitaman muka kita, busuk tak larat tercium. Itu sebabnya ditanam 6 kaki ke dalam. Kalau sekaki berbau seluruh alam. Itulah kita dalam dunia ni, hebat, pangkat besar, duit banyak, menyombong. Bila mati besok baru perasan tak guna harta, tak guna pangkat, tak guna jawatan. Masuk umur sama je. Itu sebabnya kita bersiap-siap sekarang supaya mati itu dirasakan kebahagiaan dan istirahat. Berani juga tak? Takut kita mati tu. Tapi kalau takut mati pun mati, itu masalahnya. Berani mati pun mati, takut mati pun mati, tunggu mati pun mati, dari mati pun mati. Oleh demikian, wahai bakal-bakal jenazah sekalian, kita bakal jenazah. Bakal akan disemayangkan orang, bakal akan dimandikan orang, bakal akan ditanam orang, bakal orang doakan kita. Kalau makbul doanya, dapatlah tumpang sikit. Tetapi jangan harapkan doa orang, kitalah yang siap-siap. Kita bayang-bayangkan, kalau kita mati malam ni, boleh tak agak-agak?